Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, insyaAllah kita teruskan lagi dengan tips yang kedua. Ha, nak tahu tak? Jom kita buat bersama. Bagaimana nak nampakkan paparan slide atau pembentangan dalam satu skrin, satu paparan kita? Bermaksud dalam laptop kita ataupun desktop kita, ia akan nampak paparan Google Meet dan juga sebelahnya ada paparan slide kita ataupun PDF dan sebagainya. Jadi jom kita tengok. Okey, kita dah masuk dalam Google Meet. Simple. Mudah je. Bagaimana kita nak buat? Cara dia, kita akan pertamanya kalau kita nak buat presentation, kita kena buka dulu lah. Buka dulu bahan yang kita nak present. Contohnya saya dah buka satu slide dan sekarang ni saya dalam Google Meet pun saya dah setting kan. Jadi kita setting dekat kita punya slide dulu. Dekat slide. Contoh sekarang saya pakai PowerPoint ni kan. Dekat PowerPoint ni kebiasaannya apa yang perlu kita setting? Kita kena setting dekat sini, dekat slideshow ni. Nampak ni slideshow atas ni, saya punya, nampak saya punya cursor. Dekat slideshow kita pergi dekat setup slideshow dan pastikan kalau yang default dia akan duduk kat sini, present by a speaker full screen. Tapi kalau yang kita nak setting supaya kedudukan dia sebelah-sebelah, mesti kita letak di dekat sini, browse and by an individual window. So kita klik dekat sini je, klik dekat sini, kemudian kita tekan OK. Bila tekan OK, apa yang akan berlaku? Kita first kali kita view dulu lah, kita view dulu bagi besar dan yang tepi-tepi ni terpulang lah. Kita nak buang pun boleh, nak buang pun tak apa kan, terpulang. Tapi bila kita dah tadi tips kedua ni kan, bagaimana nak nampakkan paparan slide ataupun pembentangan dalam satu skrin. Tadi kita dah setting dekat kita punya slide kita. Jadi seterusnya apa yang perlu kita buat ialah pergi dekat kita punya keyboard, pergi dekat keyboard dan ada cari button window. Button window, tekan button window, tekan contoh saya tekan. Okey, tak nampak. Saya tekan button window dan tekan cursor ke kiri yang kita punya anak panah kiri kanan atas bawah kan. Tekan ke kiri ataupun kanan. Contoh saya nak buat ke, saya nak ke kiri lah. Saya tekan button window, pada masa yang sama saya tekan kiri. Nampak? Dia dah pergi ke sebelah kiri. Kalau saya sebelah kiri lah. Contoh kan, contoh dah ada, kita dah letakkan kedudukan sebelah kiri kita, dah dapat dah satu part. Jadi kita nak tarik Google Meet kita supaya kita nampak apa yang berlaku dalam kelas kita, kita tekan je dekat kita punya Google Meet ni. Nampak? Kita tekan je Google Meet. Jadi nampak paparan dah ada di depan kita punya screen kita dua. Satu paparan kelas kita Google Meet dan satu lagi paparan slide kita. Kita bolehlah adjust. Contoh nak buka apa? Contoh tadi, sebelum ni saya dah kongsikan tips yang pertama kan. Kita boleh pergilah tips yang kedua, ketiga, keempat. Kita boleh teruskan kita punya slide seperti biasa. Sambil kita tengok slide, pembentangan slide. Sambil tu juga kita boleh tengok apa yang berlaku di dalam dalam kelas kita. Ni lepas kita boleh tengoklah murid ni dia chatting ke dekat komen ataupun sebagainya. Kan mudah, simple saja. Kita akan jumpa di next tips yang ketiga insya-Allah. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We'll be right back.